Mati kau. Oke, nice Mike. Oke. Good job. Aman. Aman. Gue menyelamatkan teman gue mah bro. Hampir aja kehilangan. Bisa-bisa Ojo se-Indonesia berduka ini. You got a friend in me. You got a friend in me. Ya ma bro, jadi di live stream sebelumnya gue menjadi ojol dan gue kena begal ma bro. Gue sangat kesal ma bro ya. Sepertinya gue gak bisa jadi ojol sendirian ma bro ya. Gue sangat mengecewakan customer gue ya, yang sudah memesan paket. Dan gue tidak bisa mengantar paket ke rumahnya dengan selamat ma bro. Ah, gue sangat gagal menjadi ojol ma bro. Tapi kali ini gue akan fix that ma bro ya. Karena gue jadi ojol yang gak sendiri lagi ma bro ya. Ntar gue rame-rame, gak rame-rame juga sih, berdua aja ma bro sama teman gue. Jadi nanti tugasnya gue mau nganterin paket gue ke customer gue. Nanti gue dianterin sama teman gue juga. Jadi kita berduaan. Jadi gue gak perlu takut lawan begal-begal ma bro ya. Terus misalnya udah aman, gue juga akan temenin teman gue ini buat nganter paketnya ma bro ya. Oke, jadi itulah solidaritas menjadi ojol ya teman-teman. Oke, mari kita siapkan paketnya dulu ma bro. Oke, ini, ah iya ini. Oke, gue beli dulu lah ya, game cartridge ya. Gua harus main di port ma bro. Nah, jadi gua akan nganterin ini ma bro, cartridge ini ma bro ke customer gua nanti. Oke. Ayo Mike, let's go Mike, anterin gua ya. Apa nah? Kita nganterin ke customer gua di port. Kita ubah dulu map ke port ya. Jalan port. Ya. Oke. Kita main di port nih. Ini banyak begalnya Mike nih. Terakhir gua gagal nganterin paket ke customer gua udah ngecewain customer gua. Jadi ini benar-benar nih begal-begalnya nih harus kita basmi nih. Ya. Chat secara udah berdua nih, gue waktu itu sendiri sih, makanya gue nggak kuat kalau lawan rame-rame waktu itu. Ayo Mac, gas. Nah ini namanya solidaritas persatuan ojol ya. Kita basmi semua begal-begal dulu nih. Iya, enggak. Ya, objektif kita tetap ini nganterin paket gua aja. Nanti kalau udah gua gua temenin lu buat nganterin paket lu nanti, oke? Oke, oke. Jadi ini nganterin paket gua dulu ya. Soalnya kalau sendiri itu beresiko, weh. Kemarin gua kehilangan Kawasaki Ninja 2.5. Mike. Tan step. Biasanya ini ada begal tiba-tiba nyamperin ini. Yang bener. Ntar tungguin aja. Kalau kita nge-step, ini militannya langsung berisik. Eh, suara gue udah nggak? Oh ya, Mike. Ngebug aku gue. Ngebug anjir. Gue nggak denger suaranya, Mike. Mungkin mulutnya Mike dilakban kali ya. Oke. Nih, gue nganterin ke sini nih, Mike. Nih, deket sih, Mike. Tuh. Cuman abis itu kita harus pulang dengan selamat. Terakhir ada musuh di sana dah. Tegasin aja. Oke. Gua anterin cartridge ke sini. Mana? Di mana sih? Oh, di sini sampai order. 2 3 4 5. Mike. Kok gak ada suaranya teman gua mah, bro? Oke, customer gua bahagia telat berhari-hari. Kayaknya ada musuh deh di kanan. Kan ada musuh, Mike. Satu lagi. Ada kiri lu beda squad. Mungkin lu denger gua, tapi gua nggak denger lu. Jauh. Ntar gue kejar dulu nih. Kita harus basmi nih, begal-begal ini nih.
Knock, dia baru knock. Dia knock. Gua biarin dulu aja. Gua biarin dulu, Mike. Abis ini gua kita cepet-cepet nganter paket lu aja lah, Mike. Di mana lagi musuhnya dah? Gua takut nih. Kita ojol-ojol elit mah, bro ya. Oke. Awas lu. Berani lu begal-begal gua. Weh, ada smoke, Mike. Kasih enggak sih? Di mana tuh musuhnya? Ada setep. Kaget gua. Hati-hati. Sakit banget itu pelurunya. Mati kau. Mati kau, dek. Mike. We're getting flanked. Sini, Mike, sini. Mike. Ah, akhirnya. Gue menyelamatkan teman gue, maaf bro. Hampir aja kehilangan driver ojol. Bisa-bisa ojol se-Indonesia berduka ini. Nah, bisa-bisanya ngebug mic-nya mah, bro. Suka gini kadang nih. Tolong cepat-cepat di fix lah arena berikut. Oke, gua operasi dulu mah, bro ya. Oh my god. Gak jelas banget ya. Ya maaf bro, lo kalau lihat gue udah coba apa ini maaf bro. Gue tewas gue. Aduh, tewas saya juga mati maaf bro. Susah kali jadi ojol di port banyak sekali begal. Gue kesel banget tuh begal-begal parah banget sih. Apa gue perlu bawa sekampung ya? Hah? Tapi paketnya tadi sih udah, cuman gue tidak pulang dengan selamat maaf bro. Lo lihat lah, gue baru main 5 menit. Gue udah kill 5 player asli dan 3 militan mah bro. Ya. Baru 5 menit aja. My god. Oke. Paket gue sih udah selesai mah bro. Gue temenin si Mike buat nganterin paket-paketnya. Ya. Nah, gue udah selamat. Hidup lagi. Tadi tuh gak mati guys. Ya, diselamatkan, dibawa naik ambulan ke rumah sakit. Terus kita siap jadi ojol lagi. Oke, mah bro. Karena gua tadi udah ya, jadi gua tinggal klaim aja reward gua. Dan sekarang gua mau nemenin Mike ini. Mike, misi lo apa, Mike? Misi gua suruh bawa kamera ke port. Ke port lagi. Pas nih. Kenapa enggak armory, iya. Valley? Aduh, banyak tikusnya ini. Pusing kali jadi suruh. Jadi ojol di port pengen nih. Iya sih, bener sih. Di port ya. Port kan banyak apartemen ya, banyak penghuni ya. Iya makanya. Banyak ya, nih customer-nya nih. Ya, tapi begalnya banyak banget. Lu nggak tahu tadi banyak banget. Bener-bener. Udah tadi mulai lebih lakban lagi. Dinner. Persatuan ojolnya dinner kita. Ayo. Lokasinya apa? Lokasi ntar gua pin ya. Gedungnya. Ntar gua pin ya. Lalu temenin gua kesono aja. Sekarang giliran lu nih, Cak. Ya, gua pasang badan lah, gua pasang badan. Nah, supaya lu bisa nganterin paket lu dengan selamat.
Tapi kita enggak boleh mati lagi. Kalau masa iya enggak kedengeran aja. Masa iya lu udah kerja capek-capek tapi lu mau pulang ke keluarga lu dibegal ya kan? Gimana ya? Ini namanya nyenengin customer doang, Mek. Ini namanya nyenengin customer doang tapi lu membuat tangisan di rumah. Tangisan di rumah. Bendera kuning nih. Rating. Mesti rating bintang 5 apa? Ya guys ya. Apa? No, gimana gua? Nah, di sini nih. Di sini nih. 200 meter. Oke. Wah, ini ngeri sih. Saran gua ya. Nah, kita nih. Ya. Sini sini ikutin gua lah. Kita turn step dulu aja nih. Karena di dalam bisa jadi ada spawn. Kiri kita juga ada spawn. Oke, oke. Mau penjalan. Cek kiri dulu. Woi, gimana caranya? Gua harus bantuin temen gua ini ngirim paketnya mah, Bro ya. Ini persatuan ojol Indonesia. Jangan sampai gagal, Cak. Rating saya turun nih, Cak. Kita nggak boleh ratingnya turun ya. Iya. Kok kesepi ya? Ngeri banget, sumpah. Jadi aja. Lari. Kalau di sini jangan ini. Nah, itu ada kanan. Kanan harusnya ada spawn loh, Mike. Okay. Tengah juga ada. Tadi ada tembakan sih dari kanan. Iya, tembakan ya. Tapi sebisa mungkin ojol harus menghindari perang sih. Yang penting lu kirim paket lu, kita pulang. Ayo jalan yuk. Yes. Jangan step di sini terlalu open. Di sini ya, Mike. Kita lewat belakang dulu. Kita lewat belakang dulu. Oke. Ada pintu belakang. Tapi nggak sopan ojol lewat belakang ya. Udah kayak maling menyelinap. Harusnya lewat pintu depan. Di sini, Mike. Okay. Pintu kebuka nih. Nah, lokasinya di sini. Juga. Udah depan lagi. Okay, nganter paket dulu. Bentar. Mana? Customer lu? Ah, hilang. Mungkin ditaruh di tempatnya kali dia udah. Oh, iya. Mungkin dia di lantai 2 kali ya, Mak ya? Iya. Okay. Taruh di bawah aja gitu. 7 menit nih, Mac. Tapi kita harus pakai dogtag. Naik heli aja kali ya? Ini keren kali ya. Boleh. Tapi oh, sini dulu deh, Mac. Heli boleh. Motor kita nggak muat. Taruh heli. Nih, di sini ada musuh nih. Kalau nggak salah. Oke, yuk kita cari. Nah, tuh ada tembakan tuh, Mac. Ada mati kan? Ada spawn ini di sini. Gimana? Mau perang atau mau pulang dengan selamat? Kayak kita mesti basmi para tikus begal ini, Cak. Ya, gue juga kita pengen. Kita nganter paket nih. Kita udah nganter paket nih. Saatnya nih ya. Ya, gue ngerti. Ya, biar para ojol lainnya, Cak. Gue ngerti. Di aplikasi lu udah dapat bintang 5 nih. Sama customer. Tapi, kalau lu mati, di rumah lu ada bendera kuning. Tangisan buat lu. Kita nyari aman aja, Cak. Yang bisa kita buru, kita bunuh. Di sini, Mike. Resiko. Iya. Di sini tadi. Aja. Mungkin kafetaria kali ya. Mungkin ya. Oh, gua ngerinya non-step di atas sih. Di atas belum dicek pula. Oh, dia lagi perang, Mike. Itu lempar. Tuh, ada yang lempar molotov. Bener-bener kafetaria. Main aman ya kita. Ada step, Mike. Di dalam persis ini kayaknya sih. Step atas ya. Ada step kayu-kayu gitu. Wah, ini rame banget. Dua, sih. Ya. Wah, tiga. M4. Satu deket. Kakinya kayak bisa keliat. Nice. Knock dua ya, Cak. Nice. Yang paling bomba ya kalau bisa. Knock dua. Knock tiga. Lu kok ngeliat sih? Okay, satu lagi. Kakinya, Cak. Kakinya bisa ditembak ya. Penok 3 nih, berarti satu lagi di atas. Iya, di atas.
Oke, okay, nice Mike. Oke. Okay. Good job. Aman. Aman. Satu squad aja cukup kali ya Mike ya. Kita ambil doktek, kita pulang okay. Doktek. Oke. Okay. Kita kan Gojek eksekutif ya Mike. Gue nggak level ngelihat gear-gear kayak gini nih. Geli gue. Oh, waduh. Biarin aja Pak, ayo langsung. Apa ini? Ya, ini pasti yang suka-suka begal nih. Iya nah, nih. Hilang biar mereka nggak bisa dapat lagi. Player-player yang suka begal ini. Ntar, apakah dia habis perang? Biasanya ada spawn lagi kan di sini? Iya, habis perang dia. Habis perang ya? Awas yang dari kiri deh. Jadi ada orang dari sini nih, depan ini nih. Apa sih jalan tikusnya, jalan belakang? Kayak ada satu spot di situ juga. Oke. Okay. Lu looting cepat lah, yang lu kill. Kayaknya gua nyampah deh. Nyampah gua. Gak usah Mike. Lu looting aja Mike. Pas lu. Kena bom gua. Lagi lu suruh bom kan? Ya? Dua lagi. Apa baca sesama ojol kok? Oh iya betul, sama ojol. Sama ojol. Solid. Nah, gua jagain lu lah, lu looting aja Mike. Gue udah gak perlu looting-looting ya. Gue pengen cepet-cepet. Gue pengen cepet-cepet meninggalkan map ini dan bermain armory. Gue ambil doktek aja deh. Itu ada helm level 5 itu. Tuh tuh. Ada armor 926 juga. Oh iya. Ada step, ada step. Aduh. Oke, di mana? Gue gak ngomong, Mike. Ngomong gak sih? Ah iya, orang. Orang-orang nih. Enggak orang-orang. Gimana cak, mau dimajuin kah? Majuin lah. Oke. Nah, ini nih mau begal-begal nih. Ini ya, seri banget sumpah. Ini contoh satu-satunya nih. Harus hati-hati kita. Kayak takutnya ada temennya lagi kita loh. Kita lempar smoke dulu. Ya udah looting dulu, gua jajain. Gua udah bawa doktek ya, jadi nggak usah bawa lagi. Oke. Okay. Takutnya ini Mike ada apa? Saingan ojol ini dari saya aplikasi saya lain. Oh iya juga ya. Iya okay, kan suka ini kan suka dengan cepat nih. Kan suka berantem tuh kita. Padahal seharusnya sama ojo gak boleh berantem ya. Lihat backpacknya aja. Berarti dia lagi gak deliver juga ke customer no. Kalau gak ojek offline. Sepertinya udah aja. Udah lo looting semua? Udah. Aman? Udah nih. Ayo, let's go. Aman. Kiri full kiri Mac. Jangan sana nah, full kiri. Kalau mau ini AKM dong, apa-apa. Jamin aja yuk. Okay. Gue harus mencari jalan aman. Nah harusnya sini aman sih yang open begini. Minum dulu gue minum. Di bangunannya ada step ya, step sama. Masa? Jangan bohong lu. Ada. Ya udah gue jagain belakang lu. Minum aja. Nah, ya. Langsung refleks kalau ada yang nembak. Ya, kita cek. Mike hadap sana Mike, gue mau lihat tas grab. Jalan aja Mike. Oke. Okay. Jalan coba jalan. Nah, gue mau lihat tas grab. Jalan aja jalan. Wih, bagus banget tasnya mah bro. Hijau. Dah. Oke. Okay. Gue nyalain ya. Oke, berhasil. Sukses. Kita pulang tanpa ada luka sedikit pun. Sukses mah bro. Bintang 5 nih pasti nih. Bintang 5. Iya. Cepat. Habis itu begal-begal ayo. Sekitarnya sudah dibunuh. Akhirnya bisa bertemu keluarga di rumah. Gue dapat pet. Oke mantap. Dah. Langsung lu claim aja rewardnya.
bonus-bonus okay. Grabnya Mac. Ya oke okay, Mabro, makasih banget ya udah menonton. Kayak gitu aja untuk video kali ini Mabro. Asik banget ya jadi ojol ini. Sumpah ini eventnya gue suka sih Mabro ya. Semoga nanti ya. Kedepannya arena berikut ada event-event seru kayak gini lagi lah. Lebih seru lagi lah pokoknya Mabro ya. Jangan lupa top up di iodz.com website gue. Kalian juga bisa pesen joki di sana. Top up game lainnya juga bisa. Dan buat kalian yang lagi cari konsultan game mobile, langsung aja follow Instagram at @jubel.in ya, kita nerima beli akun dan nerima juga jual akun. Oke Pak Bro, see you dadah semuanya. Yaudah dadah semuanya, see you next.